Seperti rekan-rekan ketahui bahwa kita berhasil mengungkap beberapa kasus penonjol, antara lain adalah pengungkapan kasus pemalsuan uang rupiah. Ini termasuk pencetak, kemudian mengedarkan dan menyimpan. Ini kami dapat satu rangkaian yang komplit. Dan tersangka yang berhasil kita amankan adalah merupakan residivis di kasus yang sama dari Polda Jawa Timur. Nah, ini berhasil kita ungkap kemarin. Dan yang kedua adalah pengungkapan kasus pembunuhan dengan TKP Duku Jati Kedung Banteng, yang mana ini pembunuhan antara suami dan istri, ya, suami terhadap istrinya. Kemudian kasus penonjol lainnya adalah pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan perumahan Rosa Residence, yang mana terdapat laporan dari kurang lebih 18 klien atau orang yang melaporkan total kerugian kurang lebih 2 miliar rupiah. Kasus ini sudah P21 dan tahap 2. Ini adalah inovasi yang pertama di Indonesia terkait dengan pembuatan Satgas Pelajar COVID-19. 172 kasus penyelesaian perkara di tahun 2020 dan 126 penyelesaian perkara. Ini tren ini menurun sebanyak 27%. Oke, lanjut. Sebanyak 27%. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa tren penurunan data kriminalitas atau crime total di tahun 2021 ini tidak menjadikan kita euforia. Karena beliau atau
mencegah penyebaran virus COVID-19 serta mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif selama Natal 2021 dan tahun 2022. Amin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.